Boleh tuan. Boleh ya? Boleh. Okey, chapter 2 ni adalah mengenai Ohm's Law. Lepas tu, energy and power. Okey, apa itu Ohm's Law? Ohm's Law describe mathematically how voltage, current and resistance. So, kamu ada tiga keyword dekat sini. Voltage, current and resistance in a circuit are related. Macam mana hubungan voltage, current dengan resistance dalam satu litar tu lah. Okay. So dia punya formula ni, kamu pun dah tahu kan ni, V sama dengan IR. Lepas tu kamu pusingkan I sama dengan VR ataupun R sama dengan VI. So ini adalah stated ataupun hubungan yang diboleh yang dibuat oleh Ohms mengenai hubungan voltage, current dengan resistor. Okey, ni kamu dah tahu. Ohms determine experimentally that if the voltage across a resistor is increased, the current through the resistor will increase. Maksudnya kalau V increase, I also increase. Current also increase. And if the voltage is decreased, the current will decrease. Kalau voltage rendah, arus pun rendah. Ini merujuk pada formula ni. Kalau voltage tinggi, arus pun tinggi. Kalau voltage rendah, arus pun rendah. Okey, so kita teruskan. Okey, ini adalah measurement macam tadi lah. So kamu ada voltage. Voltage kamu measure across the supply lah dekat sini. Ini adalah voltmeter. Kamu tengok ni V. Ini ada I. I adalah ammeter untuk measure dia punya current. So voltage kalau dia yang merah ni menunjukkan dia sikit. And then I pun sikit. Sebab itu dia punya itu adalah sikit. Okey, yang B ni, if more V, kamu tengok merah ni banyak kan dia punya nilai dia, arus pun akan tinggi. So hubungan dia maksudnya kalau voltage tinggi, current pun tinggi, V sama dengan IR. So hubungan tu dia adalah berkadaran lah. Okay, and then if the voltage is constant, resistance result is more current and more resistance result is less. Maksudnya kalau kamu resistance tu tinggi, resistance ni R ni kan, tinggi dia akan jadi, current akan jadi rendah lah. Kalau resistance rendah, current akan jadi tinggi. Ini yang A ni. R ni adalah 10 ohm, so I tinggi. Kalau current 10 ohm, kalau resistor 20 ohm, current akan jadi rendah. Okey, ini hubungan dia. Okey, macam mana nak kira? How to calculate current, voltage and resistance? So ini formula ni kamu kena ingat lah. I sama V over R. Lepas tu kalau kamu pusingan dan sebagainya lah. Okey, ni contoh yang simple saja kamu tengok ni. Using Ohm's law formula, verify the current through a 10 ohm resistor. Increase when the voltage is increased from 5 volt to 20 volt. So kamu masukkan, just masukkan dia punya nilai ke dalam kamu punya formula. Ada lagi yang tak boleh masuk ke?
Semua dah masuk kan? Okey, untuk 5 volt, so kamu punya 5 volt, masukkan formula I dengan VR over R, so 5, R adalah 10 ohm. So 0.5 ampere dia punya current. Untuk yang V 20 volt, I sama dengan V over R, so kamu masukkan voltage 20 over 10. So kamu dapat 2 ampere. Okey. Faham kan? Simple je boleh kan? Alhamdulillah. Boleh. Contoh yang kedua. Ni tadi. Okey, yang kedua 2.2. Ini kamu ada lita ni. Lita ni adalah lita siri. So kamu ada supply, VS ni adalah voltage supply, nilai dia 100 volt, and then kamu ada resistor 20 ohm. So dia suruh how many amperes of current. So dia suruh kira current ataupun I, arus. Okay, so kamu ada resistor, kamu ada voltage. So just kamu masukkan dalam formula tu, I sama dengan VS, VS adalah kamu punya source, voltage source over R. So kamu masukkan dia punya value 100 volt over 20 ohm. So current akan dapat 5 ampere. Maksudnya I dalam lita ni arus adalah 5 ampere mengalir dalam dekat sini. So dia mengalir 5 ampere. Siapa belum masuk lagi ni? Okey, so simple je kan ni? Formula yang senang. Okey, lepas tu kalau formula voltage, kamu just pusing-pusingkan dia ke kiri, ke kanan, kanan, ke kiri. V sama dengan I, R formula ni. Sekarang kamu nak cari voltage. V, V adalah voltage. Okay, so contoh, example, kamu ada voltage across a resistor 100 ohm. So when the current is 2 ampere, so dia suruh calculate the voltage. So kamu just masukkan dalam formula V sama dengan IR. So I adalah 2 ampere times 100 ohm. So voltage kamu akan dapat 200 volt. Okay. Okay, contoh yang keempat, kamu ada lita ni, kamu ada VS. VS ni kamu tak tahu, V supply, V source. Di dalam lita ni kamu ada I. I kamu adalah 10 ampere. And then resistor kamu adalah 3.3 kilo ohm. So dia suruh cari voltage. So just kamu masukkan dalam formula tersebut. VS sama dengan I darab R. So I kamu adalah 10 ampere, 10 mili ampere. Okey, dalam kamu punya calculation, pastikan kamu punya multiply ataupun perkali-perkali itu betul eh. So kalau mili maksudnya 10 negatif 3. 10 kali 10 negatif 3 ampere. And then kamu ada resistor 3.3 kilo, kilo ohm. So kilo ohm 3.3 kali 10 kuasa 3. So kamu akan dapat 33. Ada yang masuk lagi? So kamu akan dapat 33 volt. Kamu akan dapat 33 volt.
Okey, faham kan? Senang je ni kan? Faham. Kacang goreng je semua ni. Basic-basic ni semua simple je. Just untuk refresh balik masa kamu punya. SPM dah belajar benda ni? Dah. Kalau ada. Kamu daripada vokal ke teknik kan, rasa dah ni belajar ni. Okey, yang ketiga adalah resisten. So kamu dah ada arus, kamu ada dah voltage, so kamu ada resisten. So just kamu R sama dengan V over I. So formula dia pun sama. Okey. So contoh dia, example kamu ada voltage 12 volt supply and then kamu ada current 0.5 ampere. So kamu dikendaki untuk mencari resisten, calculate the resistance. So kamu just masuk dalam formula R sama dengan V over I. So 12 volt bagi 0.5 kamu akan dapat 24 ohm. Dia punya resisten. Pastikan unit kamu betul eh. Unit ni macam nama lah. Kalau resisten, ohm dia punya unit. Kalau voltage, V, volt. Kalau ampere, A. So kalau kamu tak letak unit ni, orang tak tahu ni apa ni? 24 apa? Kilo ohm ke? Mega ohm ke? Kalau kamu tulis 24 ohm, orang dah tahu. 24 ohm. Kalau kamu tak tulis simbol ohm ni, mungkin 24 kilo ohm, mungkin 24 mega ohm dan sebagainya lah. So kamu pastikan bila kamu buat tu unit ada, ada unit. Okay, so next contoh yang seterusnya. Okay, yang ni dia letak figure. So macam ni kamu kena faham macam mana nak baca voltmeter dengan ammeter. Tapi tuan, basically pusing-pusing sama aje kan. Diletak ni 150 volt. Maksudnya kamu punya source ni adalah VS 150 volt. Kamu punya I 5 ampere ni. 5 ampere ni adalah 5 miliampere adalah current. So kamu punya resistor dia suruh what is the value of R. So kamu just masukkan dalam formula V R sama dengan VS over I 150 volt divide by 5 miliampere. So miliampere ni pastikan kamu tukar 5 kali 10 negatif 3. So 5 bagi 150, 150 bagi 5 kamu dapat 30. Mili ni negatif, bila kamu bawa ke atas dia akan jadi kilo ohm. So kamu akan dapat 30 kilo ohm. Okay, next. Okay, hubungan dia. Relationship of current, voltage and resistance. Apakah hubungan dia? Sebab tiga-tiga ni dalam litar dia mesti ada. Kan, resistor mesti ada, current mesti ada, voltage mesti ada dalam kamu punya litar. Okay, in resistive circuit, current and voltage are linearly proportional. Maksudnya current dengan voltage adalah berkadar terus. Sebab itu dia yang mula yang atas tadi, kalau voltage increase, I also increase. Kalau voltage decrease, I also decrease. Itu dia punya statement. Ini sama. Okay, for example, if the voltage across a resistor is triple, maksudnya 3 volt 3 kali, the current will triple. So current pun triple. Kalau contoh voltage 3 kali ganda, current also 3 kali ganda. Kalau voltage reduce half, current will decrease half, maksudnya pun turun. Okay, contoh ni. Show that if the voltage in the circuit of figure 2.6 is increased, maksudnya 2-3 times, maksudnya 3 kali ganda. So kalau original 10 volt kan, so kalau 3 kali ganda
dia akan jadi 3 × 10. 30 volt lah. Macam mana kamu nak tunjuk? So kamu just masukkan dalam formula. Kalau 10 volt, ni original dia 10 volt. Arus akan dapat 10 volt bagi dengan 100 ohm. So kamu dapat 0.1 ampere. Lepas tu kalau dikata triple increase, 3 time increase the present value. So kamu kedarap 3 lah. If the voltage is increased 30, maksudnya 3 kali ganda. So the current will 0.3. Maksudnya kamu 30 volt bagi dengan 100 ohm, kamu akan dapat 0.3. So current from 0.1 ampere to 0.3 ampere when the voltage was triple. Maksudnya kalau voltage 3 kali ganda, current pun akan jadi 3 kali ganda. 0.1 kali 3 kamu akan dapat 0.3 ampere. So itu dia punya maksud lah. Okay, itu basically ada yang tanya tadi, linear dengan apa itu kan, proportional tu, maksudnya basically sama lah. Linearly proportional kan. Maksudnya nilai dia akan berkata terus. Sama aja. Ada yang tanya tadi dekat tu. Okay, so sekarang graf dia, kamu tengok. Macam mana graf tu berkata terus, linear. Okay, so contoh dekat sini, kamu ada resistance yang constant 10 ohm, lepas tu kamu ada several value of voltage range from 10 to 100, figure 2.7a. Contoh ni kan, kamu ada VS kamu yang berubah-ubah, variable. Resistor adalah fix 10 ohm. So kamu just masukkan formula dia lah. Dia suruh cari I, current. So bila kamu plot, ini tadi yang ada tanya siapa tadi. Yang cache ya, no linear start from y axis. Okay, just kamu tengok bila kamu plotkan graf tu. Ni. Bila kamu katakan 10 volt bagi dengan 10 ohm, kamu dapat 1 ampere. Lepas tu kalau 20 volt, kamu dapat 2 ampere dan seterusnya lah. So bila kamu plotkan voltage V untuk X axis, current Y axis, so kamu akan dapat tengok ni. Ni adalah berkata terus. Maksudnya linear. Proportional. Dan sampai ujung lah. Okey, ni macam mana nak plot ni, kamu kena faham eh. Sebab ni biasa kalau test ke, kalau final ke, dia senang je ni. Dia bagi macam ini, kamu suruh plot kan. Maksudnya bila kamu dibagi lita soalan ni, kamu kena buat table benda ni, kena buat table. And then kamu kena buat graph. So markah kamu ada pada table dengan graph. So itu method untuk jawab soalan. Okey. Ada persoalan lagi? Yes, Chan. Tuan. Chan, okey Chan. Chan. Okey. Ya, yang relation Y dengan ampere ni kan, V dengan ampere ni kan, sepatutnya directly proportional kan? Yes. Tengok itu, you punya tengok graph ni kan. Graph tu adalah proportional. Sebab kalau linearly proportional maksud tu dia tak start dari zero. Directly proportional dia start dari zero yang graf tu. Directly proportional. Start dari zero. Ya, directly proportional. Yalah, directly lah.
Sebab tadi slide tu tulis linearly proportional. Slide cakap linearly ya? Ya betul. Okey tak apa, yang itu tak apa, just dia punya term aja. Tapi kalau bila kamu plot kan, dia mesti start daripada zero lah sebab benda tu tak ada kan. Kalau kamu source kosong, V supply kamu kosong kan. So kok automatic current tak ada flow betul? So dia akan jadi start daripada zero. Tuan, terima kasih tuan. Okey. Directly proportional dengan berkadar secara linear sama rasa. Yalah, itu just dia punya term lah. Okey. Yang penting kamu ingat dia punya formula tu, V sama dengan IR. And then dia punya plot tu mesti start macam inilah pada graf ni. Contoh dia. Okey, lepas tu kita ada kamu dah ada current, kamu ada the voltage and then kamu dah ada resistor. Itu elemen penting dalam kamu punya lita. Tak kira lah lita apa, macam lita lampu kamu kan. Kampung mesti ada supply 240 voltage and then kamu resistor tu adalah load. So bila ada current, current ni benda tak nampak. Lalu pada lampu tu, fluorescent ke ataupun kalimantang dan ataupun filament. So dia akan mengeluarkan cahaya. Itu dia punya maksud. Untuk rumah biasa guna 240 volt supply. Okey, bila kamu ada benda tu and then dia akan ada juga energy. Energy dengan power. Apa maksud energy and power? When there is a current through a resistance, okey. Contohnya bila current ada lalu kepada resistance, electrical energy is converted to heat. Maksudnya tenaga itu akan ditukarkan kepada bentuk haba ataupun tenaga yang lainlah seperti cahaya, such as light. Okey, bila current kan, current kat lampu kamu tu ada current flow pada fluorescent lamp, kalimantang tu dia akan convert pada heat, heat ataupun light. Light kalau kamu punya fluorescent akan keluarkan cahaya. And then kalau kamu guna filament, mentol yang ada filament tu, dia akan keluarkan heat. Heat ni juga akan mengeluarkan cahaya. Contoh kalau zaman dulu yang lampu mentol dekat bilik air tu kan, yang bulat tu, yang kuning tu. So dia akan keluarkan haba, haba panas. Kalau lampu yang dekat biasa dekat kamu punya bilik ataupun ruang tamu, dia akan gunakan fluorescent lamp. So itu cahaya dia akan putih. Zaman dulu lah, tapi sekarang ni kebanyakan gunakan fluorescent ataupun yang current teknologi gunakan LED lah untuk kamu punya lampu. Maksudnya bila ada current go through resistor, dia akan convert kepada bentuk tenaga. Tenaga tu sama ada heat ataupun cahaya dan sebagainya lah. Okey, yang ni tadi saya cakap ni current through the filament. Maksudnya yang jenis guna filament produce light also unwanted heat. Maksudnya dia akan produce cahaya juga haba. Okey, power is measure of how fast energy is being used. Electrical component must be able to dissipate a certain amount of energy in a given period of time. Okey, apa maksud energy? Energy is ability to do work. Tenaga kan? Kebolehan kamu untuk melakukan suatu kerja lah. Contoh kamu kan, untuk buat kerja mesti ada tenaga. Itu dalam, kalau human lah, kalau manusia, dia mesti ada bentuk tenaga. Tetapi dalam elektrik, dia ada istilah dia sendiri. And then power is the rate of which energy is used. So apa dia punya kaitan tu, kamu tengok dekat sini dia punya formula. P, power. Power is the rate which energy is used. So P sama dengan W. W adalah energy. Rate, rate biasanya adalah time.
So P sama dengan W over T. So kamu kena ingat dia punya formula ni. Okay, energy is measured in joules. So dia punya unit adalah joules untuk energy. Time, biasa kalau standard kita akan guna second lah. Sama ada millisecond ke dan sebagainya lah. So yang standard guna second. Power sama dengan watt. W-A-T-T, watt. So itu power. Okay, kamu tengok ni. Ni ada W besar adalah untuk watt. W italic adalah untuk work. So kamu tengok dia punya tu. Ini adalah contoh. Energy in joule divided by time in second give power in watts. For example, 150 joules energy is used in 2 second. So the power is 50 joules bagi dengan 2 second. So kamu akan dapat power is 25 watt. So itu dia punya maksud lah. Okay, so kamu ada contoh dia. Okay, ni contoh. Example 2.8. An amount of energy equal is 100 joules is used in 5 seconds. What is the power in watts? So, kamu nak kira dia punya power. So, kamu kena tahu tadi formula dia. P sama dengan W over T kan? So kamu masukkan nilai ni 100 joules bagi dengan 5 second kamu akan dapat 20 watt. So bila kamu buat solution tu pastikan formula first kamu tulis formula kan W over T and then kamu masukkan dia punya value and then kamu punya answer. So kamu akan dapat formula ni satu markah, ini satu markah, and then yang punya answer pun satu markah. Jangan kamu just P sama dengan 20 watt. Itu step dia perlu dapat jawapan kan. Walaupun kamu tekan calculator, tapi dalam matematik mesti ada step lah. Kamu buat step dia baru terus dapat jawapan. Okay, sekarang ni. Okey tuan. Okey. Okey. Okey next. Okey yang itu adalah dalam berita elektrik. Okey. Power in electric circuit dalam berita elektrik. Okey, when there is a current through a resistance, the collision of the electrons as they move through the resistance give off heat. Resulting in a conversion of electrical energy to thermal. Daripada elektrik pada thermal energy is indicated in figure 2.8. So ini kamu punya litan. Kamu ada VS, ni bateri ni kalau untuk direct current simbol dia. So current akan bergerak daripada ni pusing and then kamu ada resistor ni. Resistor ni lepas tu dia turun sini. Okay, resistor ni akan ada collision kan elektron. So lama kelamaan resistor ni akan panas. So resistor akan panas and then heat produced by current through resistor is result of energy conversion. So dia akan membebaskan aba lah dekat sini. Resistor ni tak kira eh. Resistor contoh aja. So kalau kamu dekat rumah kalau lampu tu contohnya adalah resistor. So resistor tu adalah load. So resistor ni mungkin juga kamu punya periuk nasi elektrik kan ataupun peti ais ataupun mesin basuh. So dia punya kita panggil resistor lah dia punya tu untuk complete data. Tetapi kalau dalam elektronik simple ni adalah R saja lah benda ni resistor. Okay, so power yang dilesapkan dekat R ni diproduce sebagai heat haba. Contoh kamu punya itu kan apa tu oven kan
Oven tu bila kamu panaskan, dia punya filament tu, kalau kamu tengok, filament tu lama-lama dia akan merah kan. Biasa masak kek tak ni kamu ni? Ha? Pernah masak kek? Guna oven? Pernah. Pernah kan? Ha. So kalau yang pernah. Oven tu kalau kamu buka dia punya tu, dia ada filament atas dengan filament bawah kan? Yeah. So bila kamu on kan switch, and then kamu katakan setting 150 degree, heat filament atas dengan bawah tu lama-lama dia akan panas. Panas dia akan merah. Ha, itulah. So dia akan bebaskan haba. Bila haba tu dia akan, kek kamu akan jadi masak lah. Kek ke roti ke bakar ayam ke dan sebagainya lah. So itu dalam bentuk heat. Okay. So untuk power, dia punya formula P sama dengan I kuasa 2 R. Ha, ni common ni lah ni. Lepas tu kalau kamu pusing-pusing formula ni, P sama dengan IV, P sama dengan V kuasa 2 over R. So ini relate dengan yang formula tadi lah. Yang asal tadi, V sama dengan IR. So kalau kamu gantikan R dekat sini, kamu akan dapat formula ni. Kalau kamu gantikan I dekat P sama IV ni, I ni kamu gantikan, kamu akan jawapannya V kuasa 2 over R. So just kamu manipulate the formula how to get the answer lah. Macam mana kamu nak dapatkan. Apa yang ditanya. Apa yang dia perlu cari. Kan? So kamu based on formula, tengok mana yang sesuai. Okay, kamu tengok example. Kamu ada litar ni. Okay, dalam litar mesti ada ground eh. Ni ground-ground ni adalah kamu punya ground. Kalau tak ada ground nanti dia macam hanging. Litar mesti ada ground. Nanti bila kamu buat simulation, next week kita ada lab. Lab kita guna simulation kan. Pastikan litar kamu yang dilukis tu guna ada ground. Sir, ground tu bermaksud apa sir? Menunjukkan apa benda? Ground tu adalah pembumian lah. Oh. Bumi. Litar berdua. Kalau kamu punya rumah kan, wiring rumah tu kamu ada merah, biru, hijau kan. So yang hijau tu adalah ground. Maksudnya sebab itu dekat rumah kamu tu, depan bawah meter tu, kalau rumah yang rumah teres tiga bilik tu, dia akan ada satu copper plate and then yang hijau tu ditanam kat situ. Biasa kalau dekat rumah taman, dekat pintu masuk tu, dekat bawah meter tu, dekat situ dia ada satu tanam copper yang, rod. Yang pergi ke DB. Ya, lepas tu dia akan pergi ke DB. Okey, faham. So dari DB tu dia akan masuk pada copper rod tu, ditanam ke dalam bumi. So wire hijau tu akan ditanam ke dalam bumi lah. Oh, so arus bergerak ke dalam bumi lah maksudnya. Dia neutralkan dalam bumi. Dia neutralkan dalam sana. Oh, kalau ada lebihan-lebihan current lah. Kalau ada leakage current dan sebagainya. Okey, untuk yang A ni kamu ada V 10 volt dia bagi. Arus ada 2. So dia suruh cari the power. Suruh cari power kan. So just kamu masukkan P sama dengan VI. So kamu masuk 10 volt 2 dapat 20 watt. Ini bergantung dia punya parameter apa yang dibagi. So kalau dia bagi power dengan arus, kamu guna formula ni. Kalau yang B tu dia bagi arus dengan resistor. So kamu masukkan dia punya formula P sama dengan I squared times R. So kamu masukkan dia punya tu value 2 ampere, 2 ampere kuasa 2 kali 47 ohm. So kamu dapat 188 watt. Okey, yang C dia bagi voltage and resistance 10. So kamu masuk formula dia, gunakan voltage dengan resistor. So kamu dapat 2.5 watt. Okey, contoh yang ke-10 ni, kamu ada 100 watt. So kamu ada 100 watt ni adalah power P. Lepas tu kamu ada voltage 120 volt. So dia suruh cari current.
I. So just kamu masukkan P dengan V darab I. So kamu masukkan dia punya value. So kamu dapat 833 mili ampere. Senang aja kan? Formula dia simple. Tak ada yang susah. Asyik perlu kot convert kepada mili tu. Ha? Kalau tak convert pun tak apa kan? Yang apa ni mili ampere tu. Ah okey, kalau tak convert pun no problem. Ah okey. Ah tak ada masalah. Okey, next resistor power rating. Apa itu resistor? So dalam elektronik basically kamu akan banyak guna resistor lah. Resistor, kapasitor, induktor dan sebagainya. Okay, as we know, resistor give off heat, kan? Bila current flow through resistor, dia akan mengeluarkan haba, kan? So, resistor ni dia mesti ada limit. Berapa banyak current yang boleh flow pada dia? Kan, kalau overflow, over current, resistor tu akan burn, akan rosak dan sebagainya. So dekat itu kita tentukan dia power rating. Power rating maksudnya maximum amount of power that resistor can dissipate with being damaged by excessive heat build up. Maksudnya kamu mesti ada spek dia. Resistor ni power rating dia berapa? Berapa banyak current yang boleh dia punya boleh flow. Kalau tidak, bila over current dia akan rosak. Resistor tu akan damage. So kamu tengok dekat sini, power rating is not related to the ohm value but rather is determined mainly by the physical composition, size and shape. Maksudnya power rating ni bergantung pada physical surface dengan dia punya panjang lah. Lepas tu dia punya ukulilit. Ah tu. Okey, macam mana kita nak tahu dia punya power rating kapasitor ni? Power rating of a resistor directly related to its surface area. Maksudnya surface area ni, kalau dia besar, mungkin dia punya power rating dia adalah lagi tinggi. So basically kita boleh kira power rating ni menggunakan formula. Contoh metal fillet resistor are available in standard power rating from 1 per 8 watt to 1 watt. As shown in below figure, wire wound resistor have rating up to 2 to 5 watt or greater. So kamu tengok sini, ini nilai adalah bentuk resistor kan. Ada yang kecil, ada yang besar dan sebagainya. Ini dalam bentuk yang elektronik yang kecil-kecil. Kalau kamu bentuk dalam power, dia mungkin ada lagi nilai yang besar. Bentuk lagi besar lah. Okey, kalau kecil ni, power rating ni adalah 1.8 yang atas tu. Yang kedua adalah 1 over 4 watt, 1 per 4, 1 per 2 dengan 1 watt. Maksudnya kalau bergantung, kalau resistor tu lagi besar, dia punya power rating lagi tinggi lah. Contoh yang bawah ni besar kan. So power rating dia adalah 1 watt. Ini standard power rating ni. Maksudnya manufacturer dah buat benda ni. Kalau yang kecil ni 1.8, yang kedua 1.4 dan sebagainya. Sebab itu dia cakap tadi dekat figure 2.10, power rating of a resistor directly relate to its surface area. Surface area lah. Kalau dia lagi besar, power rating dia lagi tinggi. Okey, ini contoh-contoh resistor. Ini axial read. Ini kebanyakan guna dekat elektronik lah. Kilang-kilang elektronik. Seperti dekat Sony, Samsung, Pioneer dan sebagainya lah. Ini adjustable wire, maksudnya kamu boleh adjust dia punya nilai, value of the resistor, kamu boleh adjust.
kamu gerak-gerakkan yang tengah ni ke kiri ke kanan, bergantung dia punya nilai, dia akan berubah. Adjustable maksudnya adjust. Ini macam potentiometer jugalah konsep dia, potentiometer. Okey, ada soalan? So yang adjustable tu dia mengadjust watt ke apa? Adjuster dia mengadjust dia punya resistor. Nilai resistor tu. Oh, nilai adjustable. Bacaan dia tu. Ah, bacaan. Kalau contoh dekat tengah nilai dia katakan 1 kilo ohm. Kalau dekat ujung belah kiri mungkin dia berkurangan. Mungkin dah dapat 200 ohm. Kalau kat ujung belah kanan ni nilai resistor dia mungkin jadi akan jadi 3 kilo ohm. Ha, macam itulah. Kamu boleh adjust dia tu. Bila kamu adjust ni, wire wound ni pun akan berubah nilai dia tu. Okey, ini contoh lain. Ini adalah radial. Radial tu maksudnya menegak. Radial paksi Y. Kalau axial ni adalah paksi X. So bila kamu mount dia ataupun kamu insert dalam dekat PWB, dia akan, kalau axial ni dia akan merata gitu. Kalau axial dia akan menegak, ada timbul. So ini kalau kamu kerja dekat kilang elektronik, nanti kamu akan fahamlah benda-benda ni. Okey, macam mana kita nak pilih power rating of resistor ni? Bergantung pada kegunaan dia. Okey, when a resistor is used in circuit, power rating should be greater than a maximum power that will have to handle. Maksudnya power rating dia mesti lebih besar daripada maksimum power dalam data tersebut. Contoh dekat sini, metal film resistor display 0.75. Rating should be next higher standard. So power rating untuk resistor tu mesti lebih besar daripada 0.75. So kamu mesti gunakan resistor yang power rating dia adalah 1 watt. Kalau kamu gunakan resistor dia 0.5, sedangkan power yang dalam data kamu adalah 0.75, resistor kamu akan blow, akan berasap nanti. So kamu mesti gunakan yang lagi besar lah. Okey, contoh dekat bawah ni, kamu tengok contoh 11 ni. Kamu ada litar ni, kamu ada rating 1.1/8, 1/4, 1/2 and 1. Choose adequate, kamu kena pilih rating mana yang sesuai untuk litar di bawah ni. Kan, kamu tengok ni 10, 120. Okey, contoh A dulu, kamu tengok. Untuk A, kamu ada power yang melalui litar sebut. Power yang lalu litar ni kan, untuk A tu. So P sama dengan V kuasa 2 over R. Sebab dalam litar tu kamu ada voltage dengan resistor saja. So circuit kamu adalah 0.833 watt. Power dalam litar kamu ni. Power dalam litar kamu ni adalah, mana jadi ni? Ha ni, 8.33. So power rating yang sesuai yang mana satu? Antara empat ni. Mesti greater than 0.833. Yang mana? 1 watt. 1 watt. Kalau 1 per 2 baru 0.5 kan? Yeah. Power rating. Ya. Yeah. Tapi kamu punya power 0.8. Terlebih kan? Terlebih. So nanti resistor 10 ohm kamu tu, resistor 120 ohm ni kalau kamu guna 0.5 watt dia punya rating, sedangkan rating power yang dekat sini dalam litar kamu 0.8, kamu guna 0.5, resistor ni akan blow, akan terbakar. So bila resistor ni terbakar, dia akan jadi open circuit lah. So dia akan tak berfungsi lah kamu punya litar. Itu dia punya maksud. Okey, kalau litar B pula,
dia bagi current dengan resistor. So kamu pilih formula yang current dengan resistor. P sama dengan I kuasa 2 R. So kamu ada current 10 mA kuasa 2 darab dengan 1000 ohm 0.1 watt. Ah okey. So 0.1 watt ni yang sesuai adalah 0.125 kan. Ni lebih besar sikit boleh. Kan? Kalau kamu guna satu pun boleh. Ada masalah tak kalau kamu guna power rating satu? Ada problem? Tak ada. Tak ada kan? Tapi bila power rating tinggi, biasanya dia harga lagi mahal. Mahal. So bila kamu buat harga lagi mahal, kamu rugilah. Ah, jadi kan, katakan kamu guna yang kecil ni. Tapi kamu guna yang besar satu ni, satu watt. So bila kamu tu, kamu rugilah. Rugi sikit. Mungkin kalau yang ini 5 sen, yang ini 10 sen. Ah, dia punya nilai. Tetapi 5 sen tu beza untuk satu resistor. Tetapi bila kamu buat, contoh kamu punya TV dekat rumah tu, LCD tu, berapa banyak resistor yang kamu kena pakai? Mungkin 200, 300? So kalau 200 darab 5 sen satu, dah berapa ringgit? So satu unit TV, kamu rugi. And then kamu punya production satu hari, katakan 1000. Katakan tadi 5 sen darab 200, dapat apa? RM10. RM10. RM10 kan? So satu TV kamu dah rugi RM10. And then kamu production satu hari 1000 unit TV. Kalau dalam 10 dah 10,000 kamu rugi. Ah, contoh macam gitulah. Sebab itu costing ni, costing pun penting eh dalam kamu punya design costing. So maksudnya bila kamu buat costing tu, kamu gunakan yang optimum parts lah, part yang sesuai ya. Jangan lebih dia punya spek. Kalau lebih nanti kamu guna rugi daripada kamu punya hasil jualan. Keuntungan tu sikit lah. Sebab itu dalam kamu punya nak design sesuatu tu, kamu kena mesti ada quality, cost. Quality product mesti ada quality, cost, yang tadi itulah. Kamu mesti ada untung, kira rugi dia, and delivery. Delivery ni kamu hantar pada customer. So pada hantar customer tu mesti on time. Contoh kamu order pizza kan. Pizza RM10. Pizza quality dia mesti bagus kan. Masak, rangup dan sebagainya. Lepas tu cost dia taklah mahal sangat, katakan RM10 cost. Ah okey. And then delivery, kamu hantar pada customer tu, kalau kamu order pagi mungkin pukul 10 dah sampai. Jangan order pagi pukul 8 pukul 4 petang baru sampai. So delivery kamu tu ada problem. Ah macam itulah. So bila kamu design sesuatu tu, kamu kena consider quality, cost and delivery. QCD. Itu dia punya konsep lah. Okay, so bila kamu dah tahu resistor dia punya power rating, okay, macam mana resistor tu boleh fail, boleh rosak? Dia sebab tadilah tu, kamu gunakan yang power rating salah. Contoh dekat sini, determine whether the resistor in each circuit in figure 2.14 was possibly been damaged by overheating. Kamu first kamu kena kira lah litar A ni. Kamu ada 9 volt power supply voltage, and then kamu ada 100 ohm dia punya resistor dengan power rating 1/4. So macam mana kamu nak tahu dia punya rosak ke tak rosak resistor ni? Kamu kira dia punya power. Okay, kamu masukkan P. Voltage kamu ada 9 volt, resistor kamu ada 100 ohm, so kamu dapat 0.81. Tetapi power rating kamu adalah 0.25 kan? Power rating kamu adalah 1/4. Tetapi yang actual power yang
melalui resistor ni adalah 0.8 tadi tu. So automatic resistor tu akan overheat and be burnt out, making it an open circuit lah. Sebab kamu gunakan power rating yang salah. Okey, untuk litar B, litar B power kamu ada voltage 24 volt bagi dengan 1.5, kamu dapat 384. Rating 0.5. So 384 power dalam litar, lepas tu kamu guna resistor 0.5. So ini cukup. Maksudnya tak ada masalah. Kalau yang bawah ni, yang C, power rating 2.5 dalam kamu punya litar ni, C ni, litar C 2.5 dia punya watt, tapi kamu guna 1 watt dia punya power rating. So dia akan overheat. Resistor tu akan overheat dan dia akan jadi rosak lah. Maksudnya tak ada apa yang berlaku lah. Arus tak bergerak lah maksudnya tu. Tak ada apa-apa pergerakan arus lah. Ah, ya. Bila overheat, overheat dekat resistor yang 10 ohm ni kan. So dia litar tu akan jadi putus lah. Putus dan litar tu tak function. Contoh kamu punya lampu tu yang gunakan filamen, mentol kan, chandelier tu. Kalau kamu rumah kamu ada yang lampu cantik-cantik tu kan, yang ada color merah tu, bukan yang fluorescent. So bila overheat, filamen tu akan putus. Bila filamen tu putus, lampu tu tak menyala lah. Dia punya jadi konsep dia punya gitu. Kalau dalam litar ni, resistor tu akan burn. Itu dalam elektronik. Tapi kalau kamu dekat contoh rumah kamu, ataupun paling senang kamu punya mentol lah, mentol motor. Mentol motor kamu guna filamen kan? Ke ada yang guna LED? Tapi yang sekarang LED yang baru banyak ada yang guna LED. Sebab warna putih. Filamen ada yang LED. Ada kan? Ada lagi motor-motor kapcai kan? Waisuku ke apa? Ada. Waisuku LED. Siapa pakai Waisuku? So bila kamu pur press kamu punya tu minyak kan. Voltage kadang over tau, over. Dia kamu press dia akan masuk pada bateri. So bateri ni akan supply kepada punya mentol-mentol tu semua, mentol depan dengan mentol belakang. So bila kamu press kadang terlebih, over, maksudnya current kamu terlebih. Bila terlebih, dia punya itu power tu terlebih, dia akan memutuskan kamu punya filamen tu. Sebab itu kadang filamen lampu tu terbakar kan. Bila terbakar kamu kena tukar dia punya mentol lah, baru dia menyala. Ha, itu konsep macam mana dia terlebih. Terlebih ni basically kalau dalam motor, bateri kamu tu kadang dah tak function. Bateri kamu. Sebab biasa kalau bateri motor kamu tu adalah 12 volt. 12 volt akan supply kepada kamu punya mentol lah, signal ke, lampu belakang, lampu depan dan sebagainya. Dia constant, maksudnya within 12 volt lah. Tetapi kalau kamu gunakan just direct daripada engine, source, maksudnya bateri kamu dah tak pakai kan, contoh bateri kamu dah rosak. So kamu just guna kamu punya engine supply, so voltage dia tak supply, tak constant. Current tak constant, mungkin over. So sebab itu dia punya boleh merosakkan kamu punya mentol. Nah, itu kalau nak senang nampak dekat situ lah. Okey. Ada soalan? Boleh bang? Tak ada tuan, tak ada. Tak ada eh? Okey. Okey, next kita ambil sikit ini. Macam mana kita nak checking a resistor with ohmmeter? Macam mana kamu nak tentukan resistor tu? Nilai dia
Lepas tu rosak ke tak rosak menggunakan ohm meter. Ohm ni dia punya unit kan, meter. Kalau amp meter, arus untuk cek arus. Kalau volt meter, untuk cek voltage. Ini penting sebab kamu dalam lab satu nanti, lab satu macam mana kamu nak cek gunakan current, gunakan ohm meter lah. Tetapi sebab kita tak ada apa, just kamu buat simulation dalam lab satu menggunakan PSPICE. Tetapi kalau kamu ada face to face, maksudnya kamu datang lab, kamu akan ada dia punya ni. Ni adalah multimeter. Typical. Sama ada kalau yang B ni jenis analog yang gunakan jarum, yang A ni yang gunakan digital, gunakan nombor lah. Maksudnya kamu just terus dapat reading. Kalau ini kamu kena tengok dia punya jarum tu. Jarum tu berapa, and then kamu punya scale, range scale tu. Antara dua ni mana yang accurate? Mana yang accuracy-nya lagi tinggi? Digital. So kamu dah belajar dalam instrumentation, digital lebih accurate. So yang ni nak kira ohm lah, sir. Apa dia? Yang ni nak kira ohm lah kiranya, alatan ni, multimeter ni. Kamu nak measure ohm, nak measure voltage ataupun resistor, kamu nak boleh measure. Kamu boleh measure current, kamu boleh measure voltage. Bergantung pada dia punya knob ni. Yang tengah-tengah ni kamu boleh tombol ni, kamu boleh select. Kamu nak select resistor ke, nak select voltage ke, nak select current ke, kamu boleh check. Kat sini ada yang sekolah teknik? Ada? Saya. Sekolah teknik biasa kan guna ni? Ya tuan. Ya ada. Ada. Ada kan? Ada. Tapi sekolah teknik dia dah biasa, dah familiar guna benda-benda ni. Okey, dia suruh apa ni? Digital samalah. So kamu kena okey, range tu kamu boleh pilih lah. Macam mana nak setting dia punya range. Katakan kamu punya range kali 10. Maksudnya contoh kamu setting ni range dia 10 ohm. And then kamu bacaan kamu adalah mesti pointer dekat 50. So kamu 50 kali 10 dapat 500 ohm. Actual bacaan dia lah. Maksudnya kamu kena darab dia punya berkali kalau gunakan yang analog. Contoh analog sini kamu setting tombol tu dekat darab 10. So lepas tu jarum dia dekat ini darab dapat dekat 50. So 50 jarum ni darab dengan dia punya berkali 10. Kamu akan dapat 500 ohm. Tetapi kalau kamu guna digital ni, kamu just setting pada ohm and then kamu touch dia punya body, dia terus dapat bacaan. Lagi senang lah. Kalau analog ni kamu kena setting. Okay. Ada soalan lain? Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada tuan, tak ada. Okey, kalau tak ada, rasanya setakat itu saja dulu untuk bab 2. So next week kita akan sambung selebihnya. And then kamu punya lab, saya dah upload kan dalam auto? Ya. Dah. Software macam mana, okey tak? Ada yang dah try download software? Multisim? Belum. Belum kan? Belum. Belum. Kalau boleh kamu sampai dulu, and then nanti hari kita punya lab tu hari Isnin kan? So saya just briefing macam mana nak gunakan step-step dia tu. Basically step yang saya dah buat tu, itu samalah dalam kamu punya software tu. Cuma version lah, kamu tengok version. Tapi basically
dia tak banyak perubahan lah. Okey. Boleh. Boleh. Insya-Allah. Boleh, boleh. Boleh, eh. Okey, kalau tak ada soalan lain, semoga boleh. Kamu faham. So kita tutup kita punya kuliah pada hari ini dengan tasbih, kifarah dan surah Wal As. Okey, sekian nanti attendance saya akan Google Form masuk kamu punya WhatsApp. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Okay.